kan, tuh lihat guys, lumayan dia masukin tuh ya kan, lumayan dikit maksudnya, yang banyak es batunya aja ya. Wih. Menjadi sang Spider-Man Major. Spider-Man, nah itu dah. Ayo naik, naik situ deh, kata papanya. Ayo yang bener nak, yang bener nak. Yang bener pak. Udah terjadi penjualan. Dia teriak ke temannya, woi minum woi. Gue udah minum nih, mau minum juga katanya. Sedangkan dia masih memanjat di sini. Tarik deh, tarik. Ya dia pakai sendok, kurang guys. Pakai sendok nggak ada tenaganya. Bapaknya juga bukan mau ambil ya. Cing 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 cing, nggak dapet. Berarti dia harus pakai dua cara yang kedua. Ya lagi yang beli guys. Ini siapa ini? Kok datang kayak preman ya? Apakah dia adalah anaknya, keluarganya, saudaranya, bapaknya, mamanya? Kok bapak ini kayak semacam tukang palak ya? Tapi dia pakai pramuka guys. Celana pramuka, baju hitam ya kan? Kepala loreng-loreng. Buka-buka tutup ini es batu ya kan, oh, ini mencurigakan nih gerak-geriknya. Nggak usaha tapi menikmati hasil, nggak dorong gerobak tapi pengen dapat hasil ya kan. Nah inilah, wih ngambil aja nih dia nih. Wih, aku yakin terhabis bapaknya nih. Duh kan bener kan dek, wah benyendok satu dua ya kan, tiga nih, tiga guys. Jangan lupa gelas tuh diambil, dia pun ngambil juga nih kayangan. Mantul. Nah itu maksudnya pak, yang kita butuhkan adalah solusi jangka pendek. Untuk apa? Untuk apa ya? Dapat layangan. Nah itu ya, tapi dari mukanya sama guys. Nah ini pasti anaknya kalau kayak gini guys. Mbak-mbak yang satu ini anaknya ini katanya. Gak mungkin kalau bawa samanya dia ngambil-ngambil begini. Nyosol. Ini kayaknya ibu-ibu yang suka itu ya, yang suka geradakan kalau bawa motor ibunya. Mantap. Ya udahlah. Ya udah gitu aja. Kita mendeklarasikan kalau jualan ST lumayan guys. Profitable namanya. Storan. Baru juga ngelainin 4 pelanggan sih, udah pulang aja. Kayak orang kesabaran gitu. Pulang lah ibunya. Oh ya kan, pulang guys, jualan. Gua ambil muka tuh minyak tuh itu guys, saking udah kebanyakan dijemur di sini. Sekarang yang jaga anaknya. Nah itu bapak cengenges. Tawa aja lu pak, ngapa-ngapain juga. Tapi main layangan lagi, mau nyambungin layangan anaknya guys. Sebenarnya bapaknya ini anak banyak lu, tiga lu guys. Kerjaan banyak ini nih, ngurusin ST aja nih. Agak kurang ajar juga ngomong. Ada temennya lagi nih, jadi istri anaknya kali, suami anaknya kali. Ya anaknya udah bersuami. Iya kali ya. Oleh dulu style tampang. Tampang orang bersungguh-sungguh jualan ini. Bukan ini. Selatan ini. Mukanya melelahkan. Apa ini? Gerobak maju. Woi, layangan naik guys, naik. Udah bisa nih guys, ya. Bisa hancur doang. Kacau umur. Bisa naik, bukan naik, bisa hancur doang. Hajar deh. Ya, buang ke kanan. Hajar. Mahal. Hajar, tarik terus, dapat guys. Nggak dapat angin maksudnya. Lama, aku mah kalau udah nyari kayak kue, nyari kayak biskuit, nyari makanan, lama minta ampun. Tapi kok bisa nempel kayak gitu guys ya, layangannya, nggak kena kepala orang. Kita minum ini ya deh, kata kakaknya. Minum apa kak? Minum racun kita deh. Minum racun kita. Bahaya juga nih emang nih kakaknya nih. Guys, minum dia. Nah, ngapain malah di press ya? Buat minum sendiri boy. Kan bingung kita. Orang mah buat minum sendiri mah jangan di press ya. Buat apa mbak? Mbaknya ini mirip gue mah. Mirip mbak warteg. Lihat mukanya guys. Mirip mbak warteg asli. Tuh kan ditusuk lagi sama dia.
ya ilah. Ayo deh, ayo. Ah, ya ilah. Belibet tiang listrik ya. Bapaknya sambil ngerokok. Dan, ya, dapat nih ini kalau kayak gini udah gampang guys, udah gampang terbanginnya. Ya kan bukan gampang terbanginnya. Yang penting mah bisa pandai menghayati, ya kan. Nggak bisa guys, tadi kita mau udah manduin, kita udah koordinasi guys. Namanya emang bocil ini nggak bisa ya mungkin. Mau diapain lagi? Yang penting jago aja di mata bapaknya, di mata teman-temannya. Asik. Nggak, yang benar tuh ngembangin layangan emang nggak gampang guys. Cuman butuh dua hal ya. Pertama siap, kedua mampu. Kalau dari dua-duanya nggak ada yang bisa, mohon maaf, berarti memang belum beruntung. Udah yang pertama nggak siap. Ah, bisa geser nggak? Oh ya. Benar. Tolongin lah. Akhirnya kita pun mendapatkan teguran guys. Setelah kita lumayan lama di sini, kesemutan pulang lagi guys. Bisa kali bang katanya. Geseran gerobak. Saya kan nggak punya gerobak bang. Ada mobil. Gerobak mobil ini, wah kita kali di Malaysia ya, di sini. Karena abangnya nanya lagi, kenapa belum jalan? Ya kan suka-suka saya bang. Kita pindah kemana lagi bang? Pindah ya ke sebelah lah bang. Gue mau bingung loh, si Boho ini paling lama nih. Dilarang parkir di depan parkiran. Dilarang, ya udah sini aja lah. Ada apa sih gereja ya? Intilen. Belaga bego aja kita. Intinya satu, parkir. Enggak kelar-kelar. Padahal harusnya ya, emakku ini udah selesai gitu kan. Kau udah ngerjain apa tau? Salaman tuh si Omay ya. Lihat tuh, apapun yang terjadi, si Omay tetap andalan makanan yang paling kita bikin kenyang. Udah kepanjangan lotnya, udah kepanjangan. Jadi udah nggak usah basa gitu. Sisi lain narento sarang hiyo siwa naman lu santai tu we isu. Udahlah capek aku. Siapa nih tadi yang nelfon kita guys? Waduh, orang penting gak? Nggak tahu juga sih. Tapi orang nggak penting juga mau aja nelpon kita ya. INL tadi ya. Ini dari kata-kata ini guys, dilarang parkir depan pintu. Habis gimana bang? Saya parkir di depan ruko orang ribut tadi. Sekarang di depan ini, depan pintu orang ribut juga. Semua ribut bang. Cuman ente doang yang cari ribut sebenarnya bang. Ini dia nih orang yang bikin ribut guys. Lihat ya bang. 52% nih bang. Bagian lu emang apa nih, saham shareholder. Aku udah ngecas 3 jam guys. Naik baru 52 ya. Dari 26 ya, 27. Lupa guys. Pokoknya intinya naik lah. Kalau turun salahin nanti. Alright guys, jadi aku mau makan dulu deh. Karena aku capek juga guys tadi. Bacot aja nih. Dia kulit agak-agak ya, agak-agak gitu, ditanya apa dijawab apa. Friska, aduh dialan. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir, masih dalam tahap penyelidikan lebih dini.